Iya. Halo, selamat datang di The Rians. Kita hari ini mau ngebahas kontennya soal hore-hore. Kalau gue lagi ngebahas hore-hore, berarti ini soal motoran. Ini teman-teman, hari ini gue punya motor Sportster Harley Davidson tipe Nightster tahun 2008, tangan pertama. Dulu ini motor milik bokap gue, mendiang bokap. Lalu gue jual motor gue yang lain, Road King, gue ganti Sportster biar lebih ringan, lebih anak muda, lebih gaul, dan ya asik lah kalau Sportster, gak kayak om-om ya. Makin tua naik motor, jangan makin gayanya kayak om-om, yeah, atau gayanya kayak sok pejabat, yeah, justru harus makin anak muda, menurut gue, The Rians. Hari ini gue kesana, karena gue ada komplainan nih. 2008, berarti umur motor ini sudah hampir 15 tahun kurang lebih. Wajar lah ya, sudah minta servis anak ini itu. Kemarin baru aja gue bikin atau gue ganti regulator. Sayang kontennya hilang. Maaf ya, nanti kapan-kapan gue buat deh demi konten. Hari ini gue mau servis, karena waktu itu gue bawa jalan di dalam kota, naik gunung, itu shock depan tuh bunyi cutek-cutek-cutek, kasar banget. Gak enak banget, kayak berasa mau lepas. Setelah gue konsultasi dengan Mas Edi dari Anak Elang Harley Davidson Jakarta, makasih Mas Edi bantuannya, gak pelit ilmu sama saya, sering sedekah ilmu dan informasinya di Lampung, untuk gue di Lampung maksudnya. Ternyata kata Mas Edi, itu udah saatnya kayaknya ganti oli shock, shock depan ya, plus ganti sealnya shock, ada kanan kiri, jadi olinya 2 botol kanan kiri, lalu sealnya juga ada 2 kanan kiri, nanti gue kasih lihat. Kebetulan motor yang sudah mulai menua ini, triple tree-nya atau bahasa Indonesia orang bilang suka kupu-kupunya, kupu-kupu sok, udah mengelupas catnya. Jadi biar gue berbarengan servisnya, hari ini gue mau servis di bengkel teman gue ganti oli shock, lalu gue ganti seal shocknya, lalu sekalian triple tree atau kupu-kupunya gue cat ulang dengan sistem powder coating. Check this out lah. Nah ini gue baru aja sampai di bengkel Motohub Bandar Lampung. Dari rumah gue kesini naik motor ya cuma 15 menit lah. Deket kan? Kalau macet-macet sekitar 20 menit. Oke? Dia di arah Wai Halim, sedangkan rumah gue di Enggal, Kota Bandar Lampung. Tetanggaan, deket banget. Kalau mau tahu, ini dia bahan-bahan yang gue mau ganti servis untuk motor Harley gue. Ada fork oil tipe E. Ini gue beli kanan-kiri ya, untuk dua shock kanan kiri juga. Nah ini yang gue pegang adalah seal shock, gue ganti juga kanan kiri. Gak bocor sih kemungkinan motor gue punya, cuman ya harus kayaknya gue servis ya, sudah umur. Karena sekali lagi ingat teman-teman, motor gue ini tangan pertama punya bokap, diambil dari Mabua, kita rawat sendiri tahun 2008, sekarang udah lama banget nih. Nah ini yang gue mau ganti tuh, tuh triple tree namanya, kupu-kupunya udah klepek juga catnya. Jadi sambil ganti oli shock, ganti seal shock, gue juga mau ganti triple tree atau kupu-kupu tadi. Nah inilah penampakan Motohub bengkelnya. Sekarang teman-teman gue nih ya lagi mau bantuin bongkar Sportster gue untuk persiapan diganti olinya, diganti seal shocknya. Olinya oli shock ya, shock breaker depan, bukan oli mesin. Karena kalau oli mesin gue baru aja ganti bulan kemarin, sebelum gue touring ke Anyer dengan teman-teman The Motor Connection. Lalu hari ini juga sambil dibuka begini, nanti triple tree atau kupu-kupu tadi yang catnya mengelupas itu akan dibawa ke bengkel powder coating. Jadi proses ngebenerinnya bukan di cat sih, tapi di powder coating. Gitu ya teman-teman. Yuk kita lihat lagi yuk, nanti prosesnya gimana. Halo, gue Wawan. Hari ini gue mau bongkar motor ini. Mau ganti apa, Wan? Mau ganti seal shock dan oli shock. Oke, ada kesulitan nggak? Nggak ada. Ngebongkarnya nggak ada kesulitan? Oke, ada tips-tips nggak buat teman-teman yang mau ganti sendiri? Menurut gue, untuk ganti oli shock dan seal shock harus berdua. Karena biar nggak kesurupan? Iya. Karena biar nggak kesusahan. Oh, oke. Okay. Emang dia agak susah ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Lalu untuk ganti harus perlu ini ya, Wan? Dongkrak ya? Iya, harus pakai dongkrak. Yang harus perlu dibuka, lampu, stang. Oke, okay, apa lagi? Ban depan. Udah sih, gitu aja. Oke. Okay.
Kita kerjain ya, Bang. Ya, yuk kita kerjain. Yuk, cium dong, cium gitu. Tahap ini teman-teman, ini adalah sudah terbongkar shocknya, sudah dibersihin semua, belum dimasukin olinya, sekarang kita lagi proses yang namanya mau penggantian seal shock breakernya. Nah ini seal barunya, cara masukinnya kurang lebih begini, liatin aja boleh teman-teman. Intinya kalau kita buka bengkel Harley Davidson asli, kan tentu kekurangannya peralatannya kurang lengkap. Nah, ada beberapa trik lainnya bisa, apa ya, istilahnya diusahain biar dengan alat yang seadanya tapi kita hasilnya juga luar biasa pekerjaannya. Ya, kayak palu karet dan teknik maupun trik-trik lainnya itu wajib tahu. Nah, yang paling penting juga teman-teman, lihat nih ketika bongkar shock breakernya, masukin pair per pairnya, lalu masukin shock breakernya, masukin part lainnya dalam selongsong shock ini, harus diingat-ingat dan hati-hati ya teman-teman. Jadi jangan sampai asal-asalan, malah nanti bukan bantingan motornya enak, malah jadi nggak bener. Teman-teman di MotoHub ini yang gue salut, selain mereka mau belajar dari YouTube, belajar nanya-nanya, mereka juga download manual booknya. Jadi Wawan dan teman-teman nih ngedownload manual booknya. Wah, jadi masang-masang part begini, bongkarnya juga nggak salah. Bolehlah, pokoknya MotoHub terpercaya. Lu juga sengaja bener, Wan. Yang bujang lu suruh masuk-masukin ya. Jahat bener, Wan. Ya, biarin. Bisa, yang penting jok di tempat. Ini yang agak tricky. Jadi buat lo yang di rumah pengen belajar ganti oli shock breaker Harley lo sendiri atau dengan teman lo berduaan, bertigaan, ini ada triknya. Ini ilmunya gue dapat dari teman-teman di Harley Davidson Jakarta. Yang pertama, ketika lo masukin oli shocknya harus sambil menggunakan pompa untuk menghindari bubble yang ada di dasar selongsong shock. Soalnya kalau bubble itu masih ada, nanti akibatnya shock itu malah tambah keras bandingannya. Tapi kalau kita ini kan bengkelnya bengkel bukan Harley Davidson yang lengkap banget alatnya nih. Ke depan pasti lengkap, amin ya. Iya. Ini kita menggunakan manual pakai tangan kayak gini nih. Tuh. Gitu teman-teman. Jadi didorong-dorong aja ke bawah. Nah, sampai si bubble-nya keluar. Itu yang pertama. Kedua, soal ininya, soal berapa mili yang dimasukinian? Info dari teman-teman gue itu, satu botol oli shock ini kan 400 mili. Nggak nyampe 400 mili teman-teman, bisa 350, bisa 370. Intinya masih bersisa. Nah, patokannya gampang. Ada batas air shocknya tuh, ada tandanya di shock breakernya. Nah, itu aja batasnya. Nah, sambil di pompa-pompa begini biar bubble-nya keluar. Lalu yang terakhir, ketika nutup nanti karetnya, ya, jangan sampai terlalu rapat. Soalnya kalau terlalu rapat malah bahaya juga. Gitu ya teman-teman ya, sekilas ya. Waduh. Ngomongin ya, jangan muncrat-muncrat. Si Andi ini muncrat. Iya. Itu
Setengahnya belum. Nyisain dua, sini lah, nyisain 200. Itu berapa emang satu botol? 400 ini bang, 473. Mau diisi setengah? Mau diisi 350. Jadi sisanya? 175. Oke, okay. 102, 103. Eh, 123. 300 di sini. Jadi 123 ya. 123. Iya. Apa 73? Ini berarti. Iya, sisi segini nih. Pas garis ini. Iya, garis 4. Garis 4. Oke. Tuh ada ininya tuh. Lurus ya? Hah? Ini. Iya. Gini. Lagi. Pas muncrat. Gak ada busa ini. Nah, gak ada busa. Yes, gitulah Bors, teman-teman semuanya. Gue udah berbagi ya, apa aja yang gue servis perawatan untuk Sportster Harley Davidson gue yang tipenya Nightster tahun 2028. Tahun 2018. Lalu ada biaya tadi, ada bill waktu gue beli partnya yaitu oli shock sama seal shocknya. Gue melalui belinya anak lang Harley Davidson Jakarta Indonesia. Bukan mamerin, tapi itu biar lo tahu harganya segitu. Jadi kalau lo beli dari pihak ketiga, dari temen lo yang jual-jual parts, harganya yang nggak terlalu mahal amat kalau mereka mau naikin harga. Yang berikutnya, nah ini penampakan triple tree atau orang umum suka nyebutnya kupu-kupu yang udah gue benerin, gue powder coating.
Sebelumnya tampaknya seperti ini, before-nya chatnya mengelupas ya teman-teman. Sekarang seperti ini, udah mulus lagi. Ya, ini perlu banget buat lu yang sayang sama motor lu, ya harus lu rawat lah. Dan motor ini baru apa ya, baru gue servis sekarang loh soal beginiannya. Dari tahun 2008, karena ini tangan pertama emang bokap gue yang ngurus sama gue. Jadi cukup awet kan ternyata motor Harley Davidson, jadi bukan gaya-gayaan, tapi motornya emang kuat, awet, dan juga bandel mesinnya. Gitu ya teman-teman, terima kasih banget buat Motohub yang udah bantuin. Konten ini gue buat intinya gini, buat teman-teman yang punya Harley Davidson di daerah, bukan di ibu kota, bukan di kota besar, nggak ada bengkel atau dealer resminya. Nah ini gue buat konten ini sebagai panduan kalau lu mau gonta-ganti, benerin motor Harley lu atau perawatan di kota lu yang nggak ada servis resminya, tapi lu punya teknisi yang bagus, punya alat-alat yang cukup lengkap, dan mereka hanya perlu dibimbing aja, maka mereka akan jadi jago. Motor lu pun punya teknisi dan tempat benerin yang aman. Gitu ya teman-teman ya. Salam satu hobi, salam motor-motoran, hore-hore. Salam hormat dari Drian. Assalamualaikum bos. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Drian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.